tuh level 5 cuy. Agak-agak. Ada hal kita nonton bioskop dulu guys. Oke, ini masih setengah momen aku berlanjutin gara-gara ini fans dari dunia lain ini yang ngikutin saya. Mati. Ayo kita bertumbuk. Halo guys, balik lagi di Cesh ya, tiap hari. Jadi video kali ini kita akan main Garuda SMP lagi. Jadi aku nyebutnya Garuda SMP, gak Garuda Crab, karena lebih enak juga itu. Ngapain nunggu anjir, gue takut aku dibunuh terus, gue di hit terus dari tadi cuy. Oke, langsung kita serbu dia ya, karena sini mobnya gak ngotak. Mampus berantem kalian. Tuh level 5 cuy. Agak. Padahal kita nonton bioskop dulu guys. Wah, mampus kan. Ah, tolong mama tuy, tolong. Sini mob naga ngotak sumpah dah. Uang kita cukup gak ya beli makan? Kayaknya agak cukup deh, dan makanya aku gak cukup, makanya kita akan ke rumah plus farm yang lumayan gede. Dan ada baiknya sebelum aku memulai video kali ini, ada baiknya kalian like, subscribe, comment, and share, aktifkan loncengnya teman-teman, jadi orang pertama yang nonton video aing, jadi langganan sekarang teman-teman. Oke, langsung saja kita ngisi darah dulu. Oke, sudah ngisi darah kita teman-teman. Itu tips and trick and tips ya teman. Udah mantap. Dan di sini ya kita sudah main-main bentar, dan ini hasilnya. Ini kepala saya dibunuh-bunuh anjir, makanya sini mungkin kita akan ngelatain dulu dan lumayan luasin. Oke, mungkin kita akan speed up aja. Ini masih setengah momen aku gagal lanjutin gara-gara ini fans dari dunia lain ini yang ngikutin saya. Wow, sana woi, parah ngikutin aing cuy. Itu loh ajabmu sudah menunggu cuy, kenapa masih di sini kalian? Mati. Ayo kita bertumbuk. Mampus lo. Orang pro dilawan itu apalagi itu dari dunia lain cuy.
sana kau, sana. Level 7 kita bertinju kita guys, bertinju. Mampus. Waduh. Oke cuy, kalau oke kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, ya jadi seperti ini, kayak gini loh. Nah ini sudah mantap jiwa. Kalian bisa lebih bagusin lagi sih sebenarnya, tapi aku kita potong sebelah sini aja, kita buat kacanya nanti ya. Oke, kalau segini apa lagi? Oke, jadi kita perlu yang namanya dirt. Oke, haus gitu ya. Gak suka kitnya karena dijual lumayan mahal gitu kan. Dan lapar juga gitu kan, kita beli makan dulu teman-teman. Oke, okay. Apa yang murah ini, semua mahal-mahal anjay. Aduh, kita tanam aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti berapa ini anjir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 loh anjir. Masih di tengah-tengah seperti ini, bejir. Sini aja lah. Gak tahu lagi cuy. Ini gak pas ya. Gak tahu lah. Yang penting sudah jadi itu kan. Kita ambil paket dulu. Lalu kita ambil wadah-wadah creeper. Mungkin kita akan creeper sana pada boom. Dan kita tak kita pasang grass, bukan grass, wheat seed, boom, wheat seednya. Okay. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau sudah seperti itu, kita taruh seperti ini, teman-teman. Mantap jiwa. Okay, salah cok. Betul aja sih. Yang ada kayu yang seperti ini, tinggiin teman-teman ya. Nah, seperti ini, mantul. Mana tadi? Oi. Boom. Nah, kita kalau yang ada seperti ini, kita tahu dan kita tinggiin seperti ini biar bagus, teman-teman. Biar estetik ya. Boom. Kan ini kan jalan seperti itu, jadi kita akan buat jalan seperti ini. Teman-teman. Wow. Supaya lebih kayak lebar ternyata, kita taruh seperti ini. Biar napak, teman-teman. Nah kan jadi seperti ini gitu kan. Nah kan mantul. Nah kalau habis seperti ini, kita taruh seperti ini dan seperti ini, dan lakukan hal yang sama teman-teman. Kita taruh dirtnya di sini dan dirt di sini. Boom. Mungkin kita akan
mungkin kita akan sebelah ini aja, nanti yang di sebelah sana kita akan skip aja biar cepat guys. Dirt. Oke, mantap. Oke, yang sebelah sini belum. Oke, sini. Oke, mantap. Boom dan boom. Ini gue sendiri ya, jadi enak guys, gak ada yang ganggu. Kalau malam bisa tidur, kalau ada mob jadi gak ada fans dari alam gaib ya guys ya. Wow. Oke, jadi kita tahu ya, 1, 2, 3, 4, 5 di tengah sini, 5 tengah sini. Ambil airnya. Oke, boom. Salah. Kocak. Nah, kan mantul. Dan kita bisa tanam sugar canes. Ya, mungkin enggak gitu juga kali ya. Mungkin kita akan tanam di sini. Ambil dulu air masuk ke sini, lalu kita ambil air lagi. Iya, nggak bolak-balik. Nah, kan sudah ada infinity, kita taruh infinity lagi di sini. Kita taruh infinity dan ini apa ini? Kita taruh infinity dan infinity semua dan langsung boom. Nah, kalau mau ke atas juga kan enak kosong buk. Nah, sudah gitu kan lebih enak. Manyus gitu kan. Manyus aja. Dan kita cakul atau pacul-pacul aja. Oke, ini mau malam juga. Kita saatnya tidur ya nanti ya. Oke. Ini kita akan cek shop. Apa-apa aja sih yang bagus dijual gitu kan. Ya mungkin kita akan tidur karena ini sudah malam dan kita pastinya akan diserang fans dari dunia lain, guys. Wow. Dunia lain, bukan dunia kita yang kita pakai sekarang, dunia lain gitu. Mantap tuh, melantul. Kita cari pohon dark oak karena kita akan buat door. Iya, nah, sampai mau gak ingat gitu kan. Kita hancurin kasur kita. Aduh, kita nyangkanya perlu makan dah. Tapi gak ada makanan, sumpah dah. Terlalu hard echo. Dan uang kita gak cukup buat beli makanan gitu kan. Parah, mau makan mantep udah gitu kan. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kalian tahu kaca aja sih sebenarnya ya. Biar lebih mantep juga kita taruh belakang sini biar kayak jalan keluar masuk gitu loh. Wah, mantep. Dan pasan kita ada masak dagingnya. Alhamdulillah akhirnya ada uga gitu kan, makanan gitu kita cari-cari kemarin gitu kan. Bayangkan ini redstone juga lumayan numpuk, mungkin kita akan jual aja restunya. Shop kita jual lumayan mahal sih.
Oke, jadi kalau sudah seperti ini tadi, aku tadi tambahin kaca, aku tadi aku pause sebentar untuk ngumpulin bahannya guys, karena kayaknya kurang kayaknya, jadi aku pause dulu ya. Jadi ini seperti ini, dan kita perlu ini dan ini. Nah, kita tinggiin aja seperti ini, 1 2 3 dan sini 1 dan sini 1 1 1 dan sini 1 bosku. Dan kita di sini jebret jebret tuh. Bacot sekali saya. Oke, ya karena lumayan ribut karena ada lagi perfecto ini suara-suaranya ya. Mantap jiwa sekali. Oke, jadi kita ini kalau kalian mau buat juga nggak apa-apa guys ya. Kalau ini saya tutorialkan buat kalian, bisa kalian ikuti juga gitu kan. Jadi ya kalau kalian mau buat, tag di Instagram saya guys. Jadi oke lah. Ini lumayan bagus sih kalau pakai shader lagi, tapi PC ku nggak terlalu kuat untuk pakai shader teman-teman. Ini satu dan sini satu, dan kita di sini, aduh, waduh kan, dan kita ancurin aja sebelah sini, dan kita pasang kayunya kocak. Hah, kenapa gini amat ya? Oke, jadi kita hancurkan. Oke, mantap gak hancur ya? Oke, jadi kita ganti dulu kayunya dengan oak log teman-teman. Aduh, weh, hancur terus parah. Nah, kalian pasang aja seperti ini. Ini kalian pasang seperti ini aja, dan kalian pasang slab seperti ini. Boom, ada boom. Oke, jadi mantap jiwa ya. Oke, ini satu sini satu. Oke. Mantap jiwa ini sudah, bosku. Oke, jadi kita akan lanjutin yang di tengahnya. Dan sini satu, dan ini satu keempat, empat dan lima. Oke. Oke, mantap jiwa. Sini satu dan sini satu dan mantap perfecto sudah ya. Terlalu mantap. Kalau kita pasang dirtnya, pastinya kan kita di sini gitu kan. Nah, pas kan? Sudah pas gitu kan, mantap sudah ini cuy. Mana planks tadi? Kita ambil segini aja gitu kan, kira-kira aja. Nah, mantap sudah. Dudup-dudup, dan kita tambahin di sini. Dan parkour. Dududup, pas kan, oke, pas. Dan di sini kita tambahin oak lokal lagi dan oak planksnya. Dan ini kita misalnya guys, yang ini kita curit, yang ini kita sambungin seperti ini. Nah, waduh, udah ngelag. Paskan dengan nomor 5. Oke. Dedep, dedep. Mantap jiwa sudah ya. Oke. Oke, kayunya kurang parah. Oke, jadi sudah seperti ini aja. Kayak ada yang kurang gitu ya kan. Apa ya? Dep sini satu. Mungkin kita buat slab kocak. Aduh, kocak. Yang tinggi-tinggi ini, yang seperti ini buat slab. Buat nanti kelihatan hijau daripada yang lain gitu kan. Dan ini yang aduh, sakit. Ketiga, dan di sini kita mungkin taruh dirt aja dulu. Salah lagi cuy. Salah lagi.
Kita penuhin aja. Ini kayaknya episode paling panjang sih, karena kita akan tutorialkan ya, bukan kayak biasanya gitu kan, ini tutorial gitu kan, jadi panjang gitu kan. Nah, jadi yang dart seperti nanti kita pasang ini yang sebelah sini, nggak usah cuy. Nah, yang nanti yang sebelah sini kita pasang trap door biar bagus, biar lebih estetik gitu kan. Oke, dan ini ada cobblestone wall, kalian pasang teman-teman, pasang di sebelah sini aja dulu ya, buat pembukaan gitu kan. Sebelah sini satu dan sebelah sini satu, mantap jiwa sudah ini bos. Lebihin satu slab gitu kan. Oke, satu slab. Oke, yang ini satu dan kita lebihin satu setengah blok seperti ini ya, biar kelihatan tanamannya daripada tanah. Aduh, hancur terus, anjir. Terlalu greget ya seperti ini guys ya, makanya kita taruh seperti ini biar kalian yang naik-naik itu gak terlalu anu gitu loh. Tambahin ini, kita perlu lantern yang lumayan banyak. Nah, aman yang slab seperti ini ya guys ya. Ini kayaknya kurang sih, ininya kurang bagus. Nah, yang ini kita hancurin dulu, kita samakan seperti yang tadi setengah blok. Oke. Ini di sebelah sini kita buat slab, wall slab, nah slab. Oke, kita banyakin aja. Nyaman nih, oh ya, ada pintu ya, parah. Ada pintu, malah tidak dimainkan. Oke guys, ini sudah. Ini keinjak terus. Ini sudah ya guys ya. Ini semuanya sudah. Mungkin ini yang kayu-kayu yang seperti ini ditambah lantern teman-teman. Nah, supaya terang gitu kan. Jadi ya sudah, ini seperti ini guys ya. Aku akan tanam ini, biarin aja yang keinjak. Gue gak mau urusin. Tanamin dulu. Oke. Ini waktu. Oke, jadi kalau dilihat dari sini ya seperti ini guys ya. Ini sebenarnya ada hiasannya lagi tapi aku males. Mungkin kita terlalu rajin ya. Mungkin kita akan tambahin aja slab. Oh ya, kita buat ini dulu. Slab kita tambahin seperti ini teman-teman ya. 1 2 3. Wah, Anda datang dengan tepat, tapi lumayan loh, emerald loh. Coba kita lihat di ore emerald, wadaw 500. Aku tidak ada bang, nanti lain kali ya, karena tidak cukup uang aing cuy. Nah seperti ini, dan
kepada Boom dan Boom 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 dan titik-titik. Sudah ya seperti ini ya. Nah, kan bagus cuy. Nanti kalau sudah tumbuh itu mantap bagusannya. Jadi mungkin sekian dulu guys, ya untuk video kali ini. Ada baiknya kalian like, subscribe, comment, and share. After kalian lonceng tombol untuk menjadi penonton pertama saya guys. Jadi kalau kalian mau ikutin, boleh diikutin ya, karena ini lumayan bagus cuy. Bisa jadi rumah, short room, dan farm sekaligus yang lumayan banyak. Dan mungkin sekian dulu dan bye bye.